Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Ikhtiar untuk memajukan Karang Taruna sekecamatan Grogol. Karang Taruna jaya. Karang Taruna jaya. Karang Taruna jaya. Ya, terima kasih sahabat Lugas TV dan rekan-rekan semua warga Karang Taruna Kota Cilegon yang saya hormati. Saya Hasanuddin sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Grogol. Pertama, kami mengumpulkan ketua-ketua dengan sekretaris Karang Taruna se-Kecamatan Grogol, Kelurahan Gerem, Kelurahan Rawa Arum, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Kota Sari. Tidak ada lain tujuannya adalah dalam rangka konsolidasi dan evaluasi. Jelas di sini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di Kelurahan-Kelurahan Grogol. Oleh karena itu, kita lihat saling tukar pikiran, saling tulang pendapat, share. Dan kami juga syukur alhamdulillah bisa dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Kota Cilegon, Bung Mahdi. Bahkan alhamdulillah pula bisa dihadiri oleh pengurus dari Karang Taruna Provinsi Banten, Bung Ari Selewan Arif atau Bung Kotek. Ini sebuah kebanggaan bagi kami, konsolidasi dan evaluasi kami dihadiri oleh orang-orang penting di Kota Cilegon dan provinsi. Tujuan kami mengumpulkan ini dalam rangka beberapa poin-poin yang mungkin sudah kami sampaikan di awal dalam rangka mengevaluasi kepengurusan Karang Taruna tingkat kelurahan. Karena memang Grogol dan Kota Sari ini harus menjadi titik awal untuk dijadikan contoh untuk jadi kepengurusannya. Nah, insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian kami juga dekat dengan industri sehingga kami ingin kolaborasi. Dari kelurahan-kelurahan, 4 kelurahan akan kolaborasi. Kami akan buatkan berita acara kolaborasi itu yang ditantangkan oleh 4 kelurahan, diketahui oleh pengurus kecamatan dan pengurus Karang Taruna Kota Cilegon. Insya Allah akan lebih itu. Dan kami juga sudah membuat grup, bagaimana grup ini akan kami kolaborasikan dengan industri. Itu yang mudah-mudahan salah satu poin-poin penting dalam acara konsolidasi dan evaluasi. Terima kasih itu, dan kedepannya mudah-mudahan Karang Taruna Kecamatan Grogol bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bersinergi dengan industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bung Ari, sebagai mewakili dari provinsi, apakah ada pesan dan kesannya terkait hasil dari evaluasi di Kecamatan Grogol ini? Baik Bung, alhamdulillah ini cukup baik karena memang ini sesuai, kebetulan saya mewakili dari provinsi Karang Taruna Provinsi Banten, khususnya di biro organisasi, dan ini betul kaitannya erat sekali dengan kami karena memang Karang Taruna provinsi sekarang sedang melakukan pemutakhiran data kaitannya dengan Karang Taruna baik tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan yang aktif. Karena memang Karang Taruna Provinsi coba memetakan potensi-potensi baik untuk kesejahteraan masyarakatnya maupun bagaimana membangkitkan wirausaha mudanya. Demikian, Bu. Ada harapan nggak atau pesannya untuk teman-teman Karang Taruna Kelurahan? Pesannya kepada teman-teman Karang Taruna Kelurahan, tetap semangat, kerja ikhlas, dan berkarya nyata. Terima kasih banyak, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya sedang berada di Saung Grogol. Tepatnya hari ini ada acara Karang Taruna Kota Cilegon dan 4 kelurahan Kecamatan Grogol yang mengadakan rapat konsolidasi dan evaluasi Karang Taruna Kelurahan se-Kecamatan Grogol. Hari ini saya akan bertanya kepada Ketua Karang Taruna Kota Cilegon dengan ketuanya yang bernama Pak Mahdi. Mahdi. Selamat sore, Kang Mahdi. Ya, selamat sore.
Saya mau menanyakan dua item masalah dari rapat si rapat ini. Yang pertama, maksud dan tujuan dari rapat Karang Taruna Sekota Cirebon ini apa, Pak Ketua? Terima kasih, Lugas TV, Lugasnet. Pertemuan sore hari ini adalah konsolidasi dan evaluasi daripada kepengurusan di tingkat kelurahan, khususnya di Kecamatan Brogol. Kami sengaja melakukan pertemuan ini karena mendapatkan informasi ada beberapa kepengurusan di tingkat Kecamatan Brogol yang hari inilah kita melakukan pertemuan, sekaligus juga sharing-sharing kaitan dengan kekarang-karunahan evaluasi daripada pertemuan ini menghasilkan beberapa evaluasi, yaitu kepengurusan kelurahan yang lebih positif, dan tujuan yang lainnya adalah kita upgrade daripada kepengurusan yang ada di kelurahan, kemudian juga upgrade data-data KMKS dan PSKS yang ada di Kecamatan Brogol, karena dengan data tersebut, dengan dua komponen data tersebut, berjalannya organisasi Karang Taruna ini insya Allah akan sesuai dengan tujuan. Apalagi Karang Taruna adalah sebagai mitra pemerintah yang harus bersinergi dengan langkah dan seiring sejalan dengan pemerintah. Regulasinya gimana? Dalam hal ini mungkin itu kalau tujuan daripada pertemuan ini. Dari Mas Dirjen tadi, evaluasi dan hasil dari pertemuan ini apa, Pak Ketua? Hasil dari pertemuan ini adalah adanya salah satu kelurahan yang belum terbentuk dan kita lakukan percepatan pembentukan kepanitiaan. Kemudian ada beberapa informasi-informasi dari Karang Taruna tingkat kelurahan yaitu dengan potensi sumber kesejahteraan masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat, dan ini yang akan kita tindaklanjuti pada kegiatan berikutnya di tingkat Kabupaten Brogol. Salah satunya adalah anak yatim, anak putus sekolah, kemudian ada yang menyandang penyakit kronis. Nah, ini juga perlu kita tangani bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian sumber-sumber juga banyak, jadi diinformasikan oleh beberapa kepala kelurahan. Salah satunya adalah industri-industri yang ada. Kemudian juga ada rencana investasi besar yang ada di tingkat Brogol, yaitu industri kimia. Nah, ini juga harapan teman-teman supaya ada kerjasama antara Karang Taruna kelurahan atau Karang Taruna tingkat kecamatan. Investasi ini supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami akan mencoba memediasi apa yang dirasakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan sore ini kita bisa merealisasikan apa yang diharapkan oleh mereka. Mungkin itu tujuan dan hasil daripada pertemuan sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua Karang Taruna Kota, Bapak Mahdi, ya, atas informasi dari rapat hasil hari ini Karang Taruna. Ya, terima kasih banyak Lugas TV. Demikianlah sahabat Lugas TV, wawancara saya dengan Ketua Karang Taruna Kota, Bapak Mahdi. Agus Suryadi, Lugas TV. Selamat malam.